Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama dengan Bang Jul, channel motovlog perjalanan dan acara. Baik, sahabat itu semua, untuk siang hari ini Bang Jul ini akan cari jalan alternatif menuju Gang Tegur Pasar Lama ya teman-teman ya. Jadi jalan alternatifnya ini ya, bisa dari ini ya, dari Jalan Mara Rusli Pasar Lama Kisaran. Nanti tembusnya ke Gang Tebu Pasar Lama ya. Jadi jalan alternatifnya nih ya, di seberang rel ini ya, rel sedikit belok kiri nih ya. Sebelah kanan itu pos palang kereta api. Oke, aman, ini dia. Inilah jalan alternatifnya ya. Kita ke kiri. Untuk kondisi jalannya inilah bebatuan ya, tapi masih bisa dilaluin. Mobil pun bisa ini lewat kok. Jadi jalan alternatif ini di samping rel Pasar Lama ya, rel kereta api. Sebelah kiri rel kereta api, sebelah kanan ini ada gudang nampaknya nih. Ini ada rumah. Jadi dari samping rel ini kita tembusin nanti bisa ke Gang Tebu. Bisa balik lagi ke Pasar Lama ya. Nah, jalan alternatifnya. Kiri kanan masih semak banget ini ya. Kalau terus pun bisa kita dari ke kanan ini aja ya. Ini dia. Rumah masyarakat pun sudah banyak di sini. Kalau untuk siang hari ini sepi banget. Beginilah kondisi jalannya ya, teman-teman. Sebelah kanan tembok semua ini. Ini pas tengah hari banget. Ini tanaman serai semua ini. Ini ada pohon pisang. Jalannya lumayan juga ya. Oke, kita lanjut lagi. Ini kita ikuti di sebelah rumah ini, rumah masyarakat ini dia. Kalau ini mobil nggak bisa lewat lah ini kan, sempit. Kalau becak bisa. Kanan itu ada tanah kosong juga, ini dia masuk dia jalan betonnya ya. Ini untuk ukuran becaknya ini dia. Depan sana pohon sawit. Oke, kita lanjut lagi ya teman-teman ya. Nah, jalan alternatifnya ini dia jalan beton. Nah, ini dia masih jalan beton teman-teman ya. Yang listrik ini tumpang ya. Ke kiri sana itu bisa ketangkahan sungai ya. Kita ke kanan. Nah, ini dia jalan udah sebagian aspal ini ya. Ini kalau untuk mobil bisa lewat ini. Agak gerundul-gerundul jalannya. Ini ada tanah kosong. Kita ke kiri. Inilah jalan alternatif ke Gang Tebu. Kiri itu kebun sawit, sebelah kanan ini rumah masyarakat semua itu ya. Kalau gang ini masih bisa dilalui mobil, tapi nggak bisa selisih lah. Oke, lanjut lagi.
Ini ada genangan air juga habis hujan ini. Ini kita ke kanan. Nah, ini dia gang tebu ya teman-temannya. Ini sebagian di beton ini. Ini rumah masyarakat ini ya. Bagus-bagus banget. Oke ya teman-teman ya, sekian dulu perjumpaan Bang Jul di siang hari ini. Ini dia gang tebu. Bang Jul undur diri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.